Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Jumat merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepanjang satu minggu. Janji-janji yang Allah berikan kepada umatnya merupakan satu hal yang sangat berharga. Apakah semua janji Allah akan digenapi? Melalui iman kita percaya bahwa itu akan digenapi. Contoh yang paling nyata adalah di dalam kehidupan Abraham. Secara manusia, janji untuk memiliki keturunan dan menjadi bangsa yang besar sepertinya tidak akan terwujud di dalam kehidupan Abraham. Tetapi Tuhan Allah mewujudkannya dengan caranya sendiri. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kasih Allah begitu besar bagi umat manusia, sekalipun mereka sering melanggar perintah-Nya dan mengkhianati dirinya. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia tidak senang untuk menghancurkan orang yang paling jahat sekalipun. Kasih Allah meluas kepada semua orang, bahkan bagi pelanggar-pelanggar hukum-Nya dan yang menyakiti hati-Nya. Kasih yang besar dan luas itu diwujudkan dalam sebuah perjanjian. Janji atas berkat dan keselamatan yang dapat kita terima jika kita percaya dan menuruti perintah-Nya. Tetap setia di dalam berdoa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.